جعل رمضان شهر تربية. الصلاة والسلام على رسول الله قائد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إخوة الإيمان حفظكم الله، من متطلبات الرسالة العالمية di antara tuntutan risalah Islam yang alamiah, yang global, adalah kepedulian kita kepada seluruh qadaya permasalahan umat Islam di dunia, di bumi Allah Indonesia dan bumi Allah yang lainnya. Itulah konsekuensi logis daripada keimanan kita kepada Al-Quran, di mana risalah Al-Quran adalah risalah alamiah, liyakuna lil alamin nadhir. Dan ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini merupakan tasawur persepsi yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ini juga teriman ketika kita melihat wajibul ummah, realitas umat Islam di dunia ini, termasuk di bumi Allah Indonesia. Maka kita lihat permasalahan saudara kita di satu negeri belum selesai, muncul di negeri yang lainnya. Sampai sekarang Palestina, hafizahullah, masih belum selesai, masih dijajah oleh Yahudi, al-maghdubi alaihi, belum selesai, bertambah yang lainnya. Bertambah Afghanistan belum selesai, bertambah lagi Irak belum selesai, bertambah Suriah belum selesai, sebelumnya Mindanao belum selesai, sebelumnya Fatoni belum selesai. Bahkan sebagian negara-negara Islam di dunia Arab yang sudah mulai bangkit sebelum istiqrar, sebelum mereka mapan untuk membangun Islam di negerinya, sudah dirampas oleh makhluk-makhluk yang lain, seperti negara mana? Negara mana? Atau negara mana lagi Pak yang sekarang mau dicoba juga, mau dihancurkan juga? Turki. Itulah di tempat iman realitas umat kita sekarang. Sekarang pertanyaan, kenapa musuh-musuh Allah, kemudian kenapa musuh-musuh Islam begitu tidak ragu sedikit pun merusak, menghancurkan, merampas kedaulatan umat Islam? Kenapa Bapak Ibu sekalian, mereka tidak ragu sedikit pun? Karena mereka tahu ketika negeri Islam tertentu dicaplok, dijajah di tempat dari iman hafizahullah, negara Islam yang lainnya apa yang dilakukan? Apa Bapak Ibu? Inilah masalah kita. Dan kenapa dia menjadi fatal iman? Bukan karena miskin, banyak orang Islam yang kaya. Bahkan negara-negara tertentu uangnya dititipkan di negara-negara kafir. Bukan karena bodoh, banyak umat Islam, doktor, profesor, ahli atur, bahkan sebagian mereka hijrah kedua dari Barbia ke negara-negara barat menjadi pakar atur, pakar kedokteran, pakar senjata dan sebagainya. Jadi lantas karena apa? Bukan karena miskin, bukan karena bodoh. Nah, setelah kita tadaburi dalam negeri ini, maka iman di antara sebabnya adalah dhaful hasasiyah al-istinaiyah, lemahnya sensitivitas sosial, lemahnya kepedulian kepada sesama kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin yang di negara lain, yang di negara sendiri saja, yang ikhwatul iman, ketika dizalimi oleh musuh-musuh Islam, mereka diam, mereka menonton. Dan yang namanya penonton, Bapak Ibu sekalian,
pernah menang atau tidak pernah menang? Penonton itu pernah menang? Inilah yang akan kita angkat dalam ceramah pada malam hari ini, yang mungkin sedikit jauh dari tema-tema tentang Ramadan, karena biasanya camar Ramadan selama satu bulan Ramadan terus. Saya takut Bapak Ibu sudah apa? Sudah hafal semua. As-su'al pertanyaannya, kaif, bagaimana Al-Quran dan Sunnah? Kaif Al-Quran yabni, bagaimana Quran membangun hasasiyah istimewa bagi kaum muslimin? Kaif, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan at-tafaqquh fid-din, dengan memahami Islam secara mendalam. Jangan bermimpi umat Islam bangkit untuk membantu saudaranya sementara mereka tidak faham. Jangan bermimpi kaum muslimin bangkit untuk membangun, untuk membantu saudaranya sementara dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu individu, hawa nafsu golongan, hawa nafsu jamaah. Sehingga bisa jadi ketika kaum muslimin dirampas haknya, kaum muslimin dizalimi, sebagian kaum muslimin yang lainnya meskipun itu tahu tapi tidak bergerak. Kenapa? Alasannya haula ilaisu minna, mereka bukan golongan kita, mereka bukan jamaah kita, mereka bukan organisasi kita. Dan itu semuanya akan hilang ketika kita semuanya memahami Islam secara mendalam. Itulah korelasi antara pembuka ayat dengan penutup ayat yang ada dalam surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 122. Wabakan mu'minu daliyan firuka satu perempuan yang diganggu oleh orang-orang kafir.
Bapak Ibu, saya bertanya, sekarang muslimah yang diganggu oleh musuh-musuh Islam satu atau banyak? Pak, yang dilecehkan kehormatannya, dijual belikan, diperdagangkan, satu atau banyak, Pak? Banyak semuanya. Kenapa banyak yang menjadi penonton? Dofu al-hasasiyah muslimahnya. Jadi kalau yang memberikan indar peringatan kepada kaumnya adalah orang-orang yang faqih memahami Islam secara mendalam, maka firman Allah dalam menutupnya tadi, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada, peka. Karena yang menyampaikan Islam benar-benar memahami secara mendalam dan mengamalkan. Ini yang penting. Bukan sekedar diceramahkan, tapi mengamalkan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah meluruskan seorang yang bertanya, ketika yang bertanya tidak memahami bahwa faqih itu sebenarnya tidak sekedar faham tapi diamalkan. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-faqih man shoma naharahu wa qama lailahu. Orang yang faqih yang memahami Islam secara mendalam adalah siangnya berpuasa, malamnya qiyam lail. Ini bukan berarti membatasi hanya puasa dan qiyam lail, tapi yang dimaksudkan oleh beliau adalah di dalam memahami Islam tidak sebatas pemahaman, tapi pemahaman itu diterjemahkan dalam realitas kehidupan. Ya qiyam lail, ya puasa, ya dakwah, ya jihad, ya seluruh aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Makanya Bapak sekalian, orang-orang munafik meskipun pernah mendengar Quran dibaca, orang munafik meskipun pernah mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Qur'an memfonis mereka la yafqahun, tidak memahami Islam secara mendalam. Jadi terjemahnya bukan tidak tahu ilmu fikih, bukan ilmu fikih yang biasanya dikarang oleh para ulama kita, dimulai dari kitab Thaharah, ditutup dengan kitab Ithi, bukan itu. Mana dalilnya bahwasanya orang munafik itu dianggap oleh Allah, difonis oleh Allah orang-orang yang tidak memahami Islam? Padahal mereka mendengar ceramah Nabi, mereka mendengar Quran. Dia di surat At-Taubah kepada Imam Hafidzahullah ayat 127 ketika Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Yang kedua, bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah membangun al-hasasiyah al-istimaiyah, sensitivitas sosial, kepekaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat Islam masyarakat yang mendunia, yang tidak cukup dibatasi oleh tanah dan air. Karena dimanapun ada la ilaha illallah, itulah tanah airnya kaum muslimin, wa kaum muslimi akidatuh. Tanah airnya umat Islam adalah akidah, sehingga seluruh bumi Allah adalah tanah air kaum muslimin. Karena yang menciptakan Allah, supaya kita tidak ditipu oleh sebagian orang yang memetak-metakkan kaum muslimin, sehingga ketika di negara tertentu ya digolimi oleh musuh-musuhnya yang lainnya menonton, alasannya bukan bangsa kita. Apa yang kedua sekalian? Yaitu ma'rifatu marahil dakwah wa tatbiquha tatbiqan sahihan, mengetahui fase-fase dakwah dan mengaplikasikan syariatnya. Saya bertanya sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, idola kita, murabbi yang paling benar, kepala negara yang paling benar, suami yang paling benar, saya bertanya, ketika merubah dunia dari dunia jahiliyah dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi dunia yang tentram, asyik,
kafah, tenang, aman, damai, bermartabat. Saya bertanya, selama Nabi SAW di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun, saya bertanya Bapak Ibu, dakwahnya Nabi ceramah terus atau yang lainnya juga? Bapak Ibu, ceramah terus atau yang lainnya juga? Jadi marhalah dakwah yang pertama itu isinya adalah at-ta'riful 'am di Islam, memberikan pemahaman Islam secara umum global. Ya. Fahamkan tentang Allah, ma'rifatullah mengenal Allah, ma'rifatul Rasul mengenal Rasul, ma'rifatul Quran mengenal Quran, ya. Ma'rifatul insan mengenal insan, ma'rifatul ibadah mengenal ibadah. Jadi ceramah-ceramah yang disampaikan adalah membangun pemahaman Islam yang jelas, utuh dan benar. Tetapi yang dilakukan Nabi selama 23 tahun tidak ceramah terus. Bapak Ibu saya bertanya, saat ini saya ceramah sampai nanti fajar, bisa berubah dunia Pak? Bapak Ibu, sering ceramah ini sampai fajar Pak, nggak jadi terawih, kita ceramah terus. Merubah Pak. Ini yang tidak, sebagian orang memahami dakwah dia ceramah. Ceramah itu penting Pak. Tapi ceramah saja tidak cukup. Lantas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceramai diapakan? Setelah diceramai ya ikhwatal iman hafizakumullah, maka mereka ditingkatkan pemahaman, pengamalan, tidak sebatas pemahaman, tidak sebatas jamun nas mengumpulkan manusia lah. Tapi setelah itu adalah tahrikun nas lil amal, menggerakkan manusia untuk beramal. Dalilnya adalah ayat 105 surat At-Taubah. Wa qul i'malu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang, setiap muslim disuruh bergerak untuk beramal sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Guru dalam mendidik anak-anak didiknya, ulama dalam memberikan tauqih, memberikan arahan pada umatnya, umara pemimpin-pemimpin, presidennya sampai RT RW-nya, seluruh potensinya diarahkan agar digunakan untuk menegakkan syariat Allah. Subhanallah. Kemudian polisinya, tentaranya, hakimnya, ya ikhwatal iman hafizakumullah, diperintahkan untuk melindungi berjalannya ajaran Allah. Sehingga kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW tidak semuanya penceramah, tidak semuanya kiai, tetapi juga ada yang pedagang, pengusaha seperti Sa'id bin Radiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu jami'an. Tetapi juga ada yang ahli perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Miqdad, Abu Ubaidah, Usama bin Sa'ud. Tuh, bin Sa'ud. Ah, bin Zaid. Bukan bin yang lain Pak ya. Dengan demikian Saudara sekalian, Romawi, Persi, Quraisy yang ada di Mekah, Yahudi yang ada di dalam negeri Madinah, mereka pernah yang tahazzabun, bersatu padu sekali, bersekongkol untuk memerangi Nabi dalam perang Ahzab. Saya bertanya Bapak Ibu, yang mana siapa? Orang kafir seluruh dunia yang bersekongkol atau Nabi yang menang? Masuk, ini kan berbeda dengan kaum ini. Memang di dalam perjuangan perang ada menang ada kalah, tapi yang bermasalah itu ketika kalah terus sampai hanya dunia seperti sepak bola kalah terus kan Pak? Di negara mana itu Pak? Sampai yang dunia saja masalah, dunia juga kalah terus. Saudara sekalian, perkara kalah menang itu perputaran dalam kehidupan.
kehidupan. Tapi yang bermasalah ketika kalah terus-menerus. Saya bertanya, ulama Sirah Nabawiyah sebagian mengatakan perang Uhud itu yang menang orang kafir atau orang Islam? Orang Islam kalah atau menang perang Uhud? Kalah kan? Beberapa sebagian ahli sunnah mengatakan tidak kalah. Setelah saya bertanya, setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, setelah kalah terus atau menang terus? Nah, kaum muslimin ketika kalah, ketika ada bencana, musibah, berhenti korban atau terus-terusan? Apa itu? Ini yang bermasalah. Ada apa dalam diri kita? Jadi di antaranya adalah lemahnya dhofu al-hasasiyah al-istimaiyah. Nah, oleh kami ikhwat dan iman hafidzakumullah, mari kita semua saling mengingatkan, baik para penceramah atau jamaah yang mendapatkan pencerahan, ya, mari saling mengingatkan bahwasanya ikhwat dan iman hafidzakumullah, keislaman kita tidak cukup dengan ceramah, walaupun ceramah itu penting. Karena merubah dunia tidak cukup dengan ceramah. Merubah dunia caranya dengan menggerakkan seluruh potensi umat Islam, sehingga musuh-musuh Allah tidak akan berani lagi coba-coba untuk merampok negara-negara Islam. Kenapa? Karena mereka tahu semuanya bergerak di kepada iman hafidzakumullah. Nah, dengan demikian, semoga bulan Ramadan yang sering disebut oleh para penceramah syahrul amal, bulan beramal, syahrul jihad, bulan berjihad, bukan sebatas wacana dan yang diceramahkan, tapi semoga menjadi kurikulum kehidupan, sehingga setelah Ramadan nanti kepada iman kita evaluasi kerja kita semuanya dalam rangka untuk membangun sensitivitas sosial, sensitivitas kemasyarakatan, sehingga dengan demikian kepada iman umat Islam kembali lagi kuat menjadi umat yang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.